janda dinikahkan bukan oleh walinya tapi oleh qadhi. Dia minta qadhi atau penghulu untuk menikahkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayyuma imra'atin nakahat bighairi izni waliha fanikahuha batil. Tiga kali Nabi sebutkan fanikahuha batil, fanikahuha batil. Seorang perempuan yang berani dinikahkan atau minta untuk dinikahkan oleh yang bukan walinya, maka nikahnya batal, 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 kata Nabi. Batal itu enggak sah sekaligus berdosa kalau terjadi. Janda tetap wajib pakai wali walaupun sudah janda. Namun dalam perbedaan janda dan gadis, kalau janda itu tidak boleh dipaksa untuk menikah. Gadis yang belum pernah menikah itu boleh dipaksa oleh wali. Maksud paksa itu dalam fikih disebut wali mujbir. Wali boleh memaksa, iaitu ayah dan kakek. Misal seorang anak gadis ni sudah mulai main cewek, main cewek, sudah jalan-jalan ke wadu, sudah ditangkap, sudah dimandiin sudah dua kali. Kita sebagai ayah wajib memaksanya. Maksud wajib daripada dia berzina, kita diberikan hak paksa. Kamu kahwin, panggil kahwin. Kita sudah mulai mengatur hidup dia, boleh. Kalau ayah dan kakek, ini wali mujbir, ayah dan kakek. Kakek itu fungsinya seperti ayah. Itu kalau anak gadis. Kalau sudah mulai melanggih-melanggih, itu paksa nikah. Dan kita enggak dianggap ayah yang melanggar hak asasi manusia. Jadi jangan pedulikan tu hak asasi manusia babutnya. Itu hak asasi manusia itu banyak sekali melanggar aturan Islam kadang-kadang. Boleh pelihara anak gadis sampai ke situ. Tapi janda enggak boleh dipaksa. Izinnya adalah ridhanya. Fabi izniha, kata Rasulullah. Kalau as-sayyib, janda itu izin dia. Jadi kalau dengan janda, ini walaupun janda-janda muda, muda berkembang lagi. Misal dia nikah umur 16 tahun, situn cerai. 17 tahun masih janda muda sekali, tetap enggak boleh dipaksa. Jadi bagaimana izin dia? Jadi beda dengan menangani anak gadis, janda itu kita tanya, kiban nak rencana menikah? Oh, kata dia, tidak ayah. Saya sudah trauma dengan laki-laki. Semua laki-laki enggak ada yang betul. Termasuk ayah, kata dia. Itu kata dia kan. Jadi itu enggak boleh. Oh, hanjut, kamu harus kahwin. Begini-begini enggak boleh. Memberi saran boleh, memaksa tidak boleh bagi janda. Beda dengan gadis, itu yang beda. Masalah wali sama. Kalau saya luaskan empat mazhab, satu mazhab yaitu mazhab Hanafi yang pernah membuat ijtihad, mengambil ijtihad, berfatwa, berijtihad bahawa janda boleh nikah tanpa wali, hanya mazhab Hanafi. Tapi ditentang oleh Maliki, Syafi'i, Hambali dan seluruh imam-imam yang lain. Ditentang. Jadi mereka menganggap mazhab Hanafi ini sudah salah faham dalam mengambil hukum menikahkan janda tanpa wali. Maksud Nabi dalam hadis itu, nikahkan janda dengan izinnya, itu bukan bermakna boleh tanpa wali, tapi harus dengan si izin si janda. Di situ permasalahan kenapa mazhab Hanafi mengambil hukum boleh tanpa wali. Jadi pendapat Imam Hanafi ditentang oleh seluruh jumhur ulama. Ini kalau dalam empat mazhab. Tapi kalau kita buka kitab, kita tetap ditulis dengan jujur, mazhab Hanafi pernah mengatakan boleh menikah tanpa wali bagi janda. Tapi itu pak tidak bisa diamalkan, ya, karena lebih kuat dan sangat sahih pandangan yang menyebutkan janda tetap pakai wali. Nah, itu yang pertama.